Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan top working pada pohon durian. Ini adalah pohon durian yang sudah ditebang ya. Ini keluar pundasnya. Nah, ini akan saya sambung dengan durian montong. Ini adalah hasil dari biji. Ini hanya untuk simulasi saja. Jika pemirsa ingin membuatnya, sebaiknya yang hasil okulasi atau hasil sambung pucuk. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekannya pada durian montong dari biji. Oke, akan saya lakukan sekarang. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menyayat pada pohon tersebut. Sayatan separuh bisa atau kelihatan kulitnya juga bisa. Untuk sayatan agak memanjang, tidak apa-apa. Agar nanti perekatan bisa lebih banyak, kita ukur sesuai dengan yang akan kita sambungkan. Sampai kelihatan batang kayunya yang dalam ya, sedikit. Kita kancing dulu atau kita ikat dulu pada tengah-tengah. Ini caranya adalah sama seperti sambung pada pohon cengkeh, sambung susu durian yang sebelumnya. Ini adalah cara yang termudah untuk top working durian. Kalau untuk hasil sambung pucuk, kita sambung seperti ini, nanti akan cepat berbuah. Dan untuk ini saya praktekkan pada hasil pembijian, maka mungkin lebih lama. Ini hanya untuk simulasi saja, karena ini sekitar pohon ini sudah banyak pohon durian, jadi nanti banyak berhimpitan. Ikatan tidak usah rapat, kita cukup rongga-rongga saja, tidak masalah untuk sambung susu seperti ini ya. Nah, kiranya sekian dulu dari saya tentang cara menyambung susu pada pohon durian.
yang harus kita jaga adalah polybag jangan sampai kekeringan. Kita tinggal tunggu hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.